Audio Jungle. Nek
Hallelujah.
Jadi ada orang yang menganggap
itu dia bahasa Inggrisnya sangat seperti orang Inggris. Jadi dia kelas 5 SD, dia TOEFL Inggrisnya sudah 503. Dan kalau dia mau bahasa Inggris, itu tidak ada Jawanya, tidak ada Indonesianya. Seperti orang yang hidup dan lahir di Inggris, itu orang saya. Nah, ini lebih bagus sama dibanding saya. Kalau berbahasa Inggris, itu belajar berduk. Jadi Inggris itu menjadi Jawa. Yang mana yang bagus? Ada yang mengatakan, hal yang tadi karena bahasa Inggrisnya perfect, maka dia disebut tidak punya kepribadian Indonesia. Terus saya dianggap tetap mempertahankan kejawaan saya meskipun saya berbahasa Inggris. Yang mana yang benar? Tidak ada. Terserah kamu. Jadi hidup itu tidak harus satu fenomena. Dan juga yang salah itu, sopir yang salah itu, Pak, orang kaya itu. Akhirnya
dia nunjuk supirnya marah sama dia. Harga, yang dengan memperbaiki contoh-contoh
bisa diganti contoh itu dengan sering diperdengarkan muhadasah-muhadasah, ini kan dalam bahasa ini. Dalam bahasa itu gunakan anak-anak disuruh mendengarkan aja 1,5 jam, 1 jam, 4 menit muhadasah dalam bahasa kan yang benar, mereka terbawa. Nah itu dimanfaatkan oleh bahasa itu antara itu ya, mengubah cara mengucapkan masalah lenggangnya ya, itu juga dari rekaman-rekaman yang ada. Dan kalau bahasa Rusia itu rata-rata di 22 negara sama, yang berbeda sedikit sekali. Misalnya naik turun, nah itu agak jauh berbeda. Misalnya ketika mengucapkan syukran itu bagaimana? Syukran, 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 atau bagaimana? Nah itu tidak jadi masalah karena seorang orang sendiri berbeda-beda juga. Ya, jadi kecuali kalau tadi itu misalnya campurannya dengan bahasa orang Indonesia, selama bicara dengan orang Indonesia tidak masalah. Tapi ketika bicara dengan orang Arab, mau tidak mau kita akan terbawa, tidak salah apa-apa, akan terbawa. Bergaul sehari 2 hari dan bisa berubah. Jadi ini aja yang bisa terbakar. Tetap optimis dengan apa yang ada, diperbaiki sedikit-sedikit dengan berbagai cara. Ya, antara input-input diperbanyak, contoh-contoh diperbanyak. Saya kira itu. Kita beri ruang satu lagi setelah kita akhiri pada nanti. Silakan, Pak. Mikrofonnya di sini, Pak. Biasanya di sini. Oh, pakai ini, Pak. Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya adalah Tersadat dari Ponorogo. Menanyakan di sini tadi sebagai mas bahasa, karena saya menanyakan untuk pendekatan pendidikan akhlak yang memang sebagai motto Ponorogo Pesantren, yaitu menekankan di bidang akhlaknya. Nah, kalau menurut pilihannya sendiri, untuk generasi muda saat ini sangat bervariasi sekali pergaulannya, etikanya. Kalau dari pendekatan antum, mungkin dari segi sastra, budaya, syair, ada pendekatan khusus untuk generasi muda di bidang akhlaknya? Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akhlak itu tahap kognitif atau pemberitahuan atau informasi dan pengajaran mengenai akhlak yang baik itu kan perlu 10%-20%. Yang diperlukan dalam prosentase 80% adalah satu lingkungan hidup, satu lingkungan pesantren yang baik atau sebuah pengajaran mengenai akhlak yang baik. Jadi itu soal pembudayaan dan pembiasaan, bukan soal ajaran itu. Nah, akhlak itu khusus untuk yang coba menjadi pelaku pendidiknya, dia bisa mengkonstruksi dan melihat gradasi. Jadi ada akhlak pada tingkat etika, sopan santun, suposito atau tolokromo. Ada akhlak yang sifatnya lebih mendasar, yaitu kejujuran, kesungguhan dan seterusnya. Sampai ketika akhlak yang selama ini tidak disebut akhlak, misalnya malas itu kan dianggap tidak ada rasanya sama akhlak, tidak sama akhlak. Padahal kemalasan itu adalah akhlak kesayangan kepada Allah. Kalau mau mencari benar, jadi para pendidik atau para pelaku pendidikan akhlak dalam menggunakan konstruksi dengan mengenali level-level dari akhlak.
semua hal itu adalah urusan akhlak. Karena Rasulullah sendiri datang imam itu urusan lima maka lima akhlak. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan satu acuan dasar berlakulah seperti akhlaknya Allah. Kalau saya sendiri memperoleh dari situ, yang kita tahu sebenarnya adalah siapa Rasulullah yang kita Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa Rasulullah itu berlaku seperti Allah, persis seperti Allah. Jadi Rasulullah sendiri mengacukan pada akhlaknya Allah. Yang itu dia dari mana dia. Yang itu. Jadi anak-anak saya soal pendidikan akhlaknya itu nomor satu yang suatu masalah. Yaitu contoh yang kita beri bukti-bukti tentang kejujuran, bukti-bukti tentang kemuliaan, kemurahan, dan sebagainya. Itu yang berbeda itu dalam bidang pengajaran. Kalau pengajaran kan semua orang tahu yang buruk bagaimana, yang baik bagaimana. Tapi nomor satu bukan tahu, nomor satu adalah mau atau tidak bisa. Belajar dari kata mau dengan baik yang soal pendidikan akhlak keluarga yang sosial. Cukup ya siapa? Jangan. Jadi atmosfer di awalnya ini yang memberikan asalnya, bukan pengajarannya. Pengajarannya penting, tetapi itu hal yang perlu diketahui. Mungkin apa bisa menolong kita kan ada tahu pendidikan itu dari tidak tahu menjadi tahu namanya apa? Ta'lim, gitu ya. Terus tahu itu agak cukup mesti ngerti. Kan gitu, mesti ngerti kok. Tidak ada sekedar tahu kan. Untuk mendalami dan mengerti itu kan ada mekanisme sendiri. Setelah mengerti, tidak tahu mengerti itu apa? Setelah ta'lim, tahu dari tidak tahu menjadi tahu itu ta'lim. Terus dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tafwid, tafwid, ta'lim, tafwid, ya. Kemudian tidak hanya mengerti, ya. Tapi jadi kita harus bisa. Kata teman tadi malam di workshop itu menjelaskan ada anak mengerti persis berenang betulnya bagaimana kakinya yang diganti, tangannya begini, napasnya begini, dia perfect bisa menjawab itu pertanyaan mengenai renang. Begitu dia masukkan ke kolam dia tenggelam. Ngerti ya maksudnya? Jadi pendidikan akhlak itu nomor satu dengan pengetahuan tentang akhlak. Tetapi yang lebih penting adalah pembiasaan berakhlak baik. Ya, jadi tahu, mengerti, bisa, mau. Mau ini juga penting karena banyak orang bisa tapi tidak mau. Banyak orang bisa tapi mampu. Ada orang yang mampu tidak mau. Ada orang yang mampu tidak mampu. Kita ini punya pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang tahu nggak mau, yang mampu mereka nggak tahu, nggak susah gitu. Gitu. Yang tidak mengerti masalah ini jadi pemimpin, yang mengerti masalah tidak ingin jadi pemimpin. Kan gitu. Jadi kita sudah salah gitu. Itu contoh besarnya. Yang dia mengenai pendidikan akhlak ya, yang itu atmosfer. Jadi apa? Suasana lingkungan hidup yang membudayakan akhlak beriman. Dan harus ada ritual serta sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Oh, saya ingin ngomong sedikit. Jadi ada satu sekolah itu yang tidak mengumumkan ini boleh atau tidak boleh. Ada satu sekolah yang cukup membeli kertas dengan isian setiap 200 item. Itu namanya